Karang Taruna IPMA Kelurahan Awirarangan, Kecamatan Kuningan, memiliki program Kali Bersih atau Kaliber, program setiap semester yang layak dicontoh, khususnya bagi warga di sekitar aliran sungai manapun. Program ini bertujuan mengedukasi semua pihak supaya tidak membuang sampah ke sungai. Melalui Kaliber keempat, pemuda IPMA sukses mengajak ratusan warga untuk turun langsung melakukan pembersihan sungai. Ketua Karang Taruna IPMA Andrianto menuturkan, di Kaliber 4 peserta yang berpartisipasi terus bertambah. Sejak diluncurkan 2 tahun lalu, program ini mendapat dukungan warga, organisasi siswa pecinta alam, organisasi siswa pencinta alam, organisasi pegiat lingkungan, warga kelurahan tetangga di hulu sungai seperti Kelurahan Kuningan dan Purwawinangun. Juga mendapat dukungan langsung dari pemerintah dengan mengirimkan peserta dari seluruh SKPD. Bahkan program ini telah melahirkan komunitas Kali Bersih dengan anggota dari pemuda dan warga secara sukarela. Disebutkannya Kaliber 4 menjadi momen rasa syukur dan ikhtiar atau upaya dalam menjaga lingkungan. Sungai Citambah memiliki korelasi yang kuat dengan masyarakat Awirarangan. Sungai ditargetkan menjadi bersih, bebas sampah dan sebuah cita-cita masa depan menjadikan Sungai Citambah menjadi wisata air di tengah kota. Ketua komunitas Kaliber Miftah Farid membagikan ratusan peserta dan relawan ke dalam 5 zonasi, dilakukan sepanjang 4 km. Ditambah sebuah kegiatan berupa pengerukan sedimentasi menggunakan alat berat bantuan Dinas PUTR Kuningan. Kepala Dinas PUTR Kuningan Ibtu Bagi Asmang menjelaskan, pengerukan sampah dan material akan dilakukan pada 2 segmen daerah irigasi. Karena banyak tumpukan sampah termasuk sampah dari arah pasar serta material sedimentasi di sekitar pintu air. Terjun langsung dan didukung semua sama pemerintah daerah, semua SKPD yang ada di Kuningan. Kami untuk hari ini pengen mencoba untuk memberikan edukasi ke teman-teman, ke semua masyarakat. Dengan 300 meter kita mampunya, walaupun 300 meter kita action, insya Allah kita istiqomah untuk per semesternya kita jalan. Untuk sama-sama menjaga, karena ini bukan hanya tugas dan tanggung jawab warga Awirarangan, tetapi ada ikatan komitmen juga dengan Kelurahan Kuningan, dengan Kelurahan Purwinangun dan pasar, serta unsur-unsur terkait, unsur-unsur bisnis dan lain sebagainya yang memiliki korelasi terhadap Sungai Citambah ini. Sehingga hari ini adalah sebuah ikrar, sebuah kerjasama, kolaborasi ke depan untuk sama-sama melestarikan Sungai Citambah yang memang punya harapan juga sebagai jangka panjang untuk menjadi destinasi wisata. Tapi memiliki 2 DI, daerah irigasi itu DI Cilagadar dan DI Ciwuri. Nah, kita tahu bahwa pada titik ini, pada segmen 2 DI ini memang sampahnya sangat menumpuk, terutama dari pasar baru yang dibuang ke Sungai Citambah, terusnya di Cilagadar. Jadi Ikatan Pemuda Gerarangan, kami mengapresiasi atas nama pemerintah melakukan salah satu program Kaliber yang kedepan PUTR akan memasang jaring di daerah irigasi untuk menahan sampah dari hulu Sungai Citambah. Perlu diketahui kondisi Sungai Citambah dari arah pasar menuju Awirarangan sangat memprihatinkan. Sampah yang diangkat para relawan Kali Bersih tak hanya berukuran kecil. Relawan menemukan kasur spring bed yang dibuang ke sungai tersebut. Bubut Sihabudin, RCTV, Kuningan.